Ada orang cakap Ustaz Kazim tu dia tak pergi hospital. Kepala otak kau tak pergi hospital. Ini saya ni baru balik hospital, tak buka lagi pun plaster ni. Ada lagi plaster di tuan-tuan ini. Tu ada lagi tu plaster. Ini baru balik hospital. Dia pun tengok menatang kat telinga saya ni. Kejap dia tengok sini, kejap dia tengok sini. Benda apa ni Ustaz? Saya lah kena tanya doktor. Bukan doktor tanya saya. Selepas hampir 2 minggu itulah tentang kesakitan yang dialaminya, Ustaz Kazim Elias mendedahkan apa yang terjadi kepadanya selepas itu. Datang satu pakcik tu, kata sakit. Faham apa benar pakcik? Astaghfirullah. Kata sakit, elok je nak bersihkan. Saya pun garu muka, tak gatal pun garu muka apa aku nak jawab kat orang tu. Saya rasa dia tengok kita punya live. Saya kata tak sihat, tapi tak bolehlah duduk di rumah, kenalah buat kerja. Kata sakit. Saya tiap hari tengok Facebook Ustaz. Itu je kata sakit, tengok elok je. Penolong pengarah kata, pakcik, sebab tu kita tak boleh percaya pada laman sosial. Apa pula dia yang tulis dalam Facebook dia? Astagfirullahaladzim. Jadi dia faham, sakit ni kena duduk terlantar menung. Dia bukan jenis kalau sakit tu duduk menung, duduk diam. Melainkan kalau dah kena duduk dalam wad, kena operate ke apa ke. Jarang pula bila saya operate saya menyanyi, jarang tuan. Tak pernah lagi dah sakat ni amat. Lepas-lepas keluar bilik OT tu, alangkah ke, tak terjalan jarang tuan. Saya tak ada masa tuan-tuan duduk menung. Apa salah aku? Siapa lah yang buat kat aku? Siapa? Dia kata yang rapat dengan kamu yang buat kamu. Yang rapat dengan aku, Ahmad. Nampak? Ahmad ke yang buat? Takkan Ahmad. Yang rapat dengan saya, driver saya, Baharudin. Akhirnya jadi apa? Tak ada masa. Bila kita ada masalah, jangan fokus pada masalah. Kita fokus pada jalan penyelesaian. Macam saya tak boleh tidur, bertahun-tahun tak boleh tidur. Malam tadi pun tak tidur. Tak tidur. Nanti petang saya nak pergi ke Pulau Pinang. Jadi saya nak tidur dalam kereta. Sekarang saya sabar dulu. Sampai dekat highway, belum sampai terowong menora tu, saya dah tidur lah. Sampai-sampai dekat jabatan Pulau Pinang, dia orang kejut saya, Ustaz, sudah sampai jabatan, bangun. Baru saya bangun. Jadi tuan-tuan, tak boleh tidur di rumah, tak apa, saya tidur dalam kereta. Hari itu saya tak boleh buang air kecil sebulan. Pakai beg kat sini, tuan-tuan. Tak menghalang saya pergi ceramah. Pun salah. Benda kencing tu, tak menghalang saya buat kerja. Teruskan kerja macam biasa. Ayang tu orang kata masa bila aku nampak dia sakit, elok saja dia ceramah, elok saja. Masalah dia takkan saya nak cerita yang saya sakit. Buat apa? Saya cerita saya seorang tanggung sudahlah. Cuma baru ni saya rasa saya dia ni dah sampai satu tahap dah berani sangat, sampai tahap dia dah kacau muka saya ni dah kira melampau sangat. Okey, saya dah buat betul, saya dah buat amalan macam-macam tuan-tuan. Sebab tu ada orang kata Ustaz Kazim tu mengubat orang sakit, dia pun buat keluar macam-macam benda, doa lah, mandian lah, apalah. Tapi dia pun sakit. Dia menyembuhkan Allah, bukannya saya. Saya ikhtiar. Namun bayangkan tuan-tuan, 26 tahun saya sakit dan tuan-tuan tak nampak saya sakit. Apa amalan saya? Yang tu yang saya kongsikan, saya kongsikan macam-macam. Amalkanlah sampai satu tahap dah berani pula usik muka saya kat gaya. Dulu muka saya flawless, sekarang clueless kan? Tapi saya tak kisah, lantak kamulah. Habis-habis kuat mati. Orang tu pun mati, saya pun mati. Jadi apa salah? Cuma orang yang disuruh buat dah datang jumpa saya minta maaf. Dia hanya disuruh, dia tak tahu apa. Isteri saya tanya, abang tak tanya ke dia siapa yang suruh? Malah aku tanya, buat apa kerja aku? Kan bila tanya pula, siapa orang suruh?
Kan bergaduh, tak payah lantak ke dia lah. Tugas kita mengubat. Solusinya mengubat, bukan mencari tengok kepada masalah tu. Cari penyelesaian kepada masalah, insya-Allah Allah tolong kita. Tadi saya pergi hospital tadi, PRO dia datang ke bilik kecemasan tadi nak ambil darah saya, ambil air kencing saya. Dia ikut, dia bawa saya ke dalam tandas. Dalam tandas apa nama hospital tu lah, dalam tandas wad kecemasan tu, bawa botol kencing. Dia kata kat saya, "Ustaz, boleh tak tengok macam mana dia luka ustaz, kaki ustaz?" Saya pun selok. Selok, astagfirullahaladzim. Tutup pintu, nampak orang malu. Setunjuk kat dia ni, astagfirullahaladzim. Sebuka perut saya ni, Allah. Ha, itulah. Saya nak kencing ni. Ha, tak boleh kencing lah. Lagi siapa akan bodoh dengan aku? Astagfirullahaladzim, terlupa ustaz ambil. Eh, kau kena tangkap tuan-tuan. Jangan sekarang ni. Minggu depan nak tengok pada telinga saya ni apa yang patut dibuat. Dan insya-Allah kulit saya, kaki saya ni, mudah-mudahan doa pada tuan-tuan semua diberikan Allah kesembuhan pada saya. Dan ada yang kata Ustaz Kazim ni eczema kot. Dah ex-husband, ex-wife ada lah. Tak ada eczema ke apa benda ke eczema, tak ada. Apa ke nama doktor tu, dia tanya saya, "Datu macam mana sekarang?" Inilah datang. "Apa sakit?" "Masuk dalam, buka semua, tinggal surau dalam saja." Ah, sudah tentang. Ha, itu yang saya kata aib tu. Saya pun duduk dalam bilik, saya tengok CCTV. Kan viral pula aku kan. Tinggal surau dalam saja. Yang saya seronok, seluar dalam tak buka. Kopiah pun tak buka. Botik. Alim pula aku ni, kopiah tak tinggal. Lepas keluar tu, apa saya perasan? Yang kopiah pun tak buka perasan. Baik pula dengan kopiah-kopiah sekali. Ada orang cakap, Ustaz Kazim tu dia tak pergi hospital. Kepala otak kau tak pergi hospital. Oh, pergi semua. 9 pakar tu tak. Untuk tengok masalah saya. Dan jawapan dia semua tak sama. Ini allergy, ini biasalah, ini infection lah. Ini mungkin lah, mungkin sebab kulit you terlalu kering kan. So apa prosedur dia, apa nasihat semua saya ikut. Saya tak nak bantah cakap doktor. Sekarang doktor nak operate telinga saya ni, mungkin ada infection lah. Infection, so kita akan toreh, kita akan keluarkan. Buatlah. Saya kata, you nak toreh buang terus ke ataupun tak, tak, telinga you masih ada, cuma saya takut dia potong setengah, Mat. Astagfirullah. Jangan nak pakai spek mata, Mat, telinga tak ada. Orang tanya, apa rahsia Ustaz Kazim jadi kuat? Oh, rumah saya, anak-anak saya jadi kuat. Saya bahagia dengan isteri saya 3 tahun je. Tahun 94 kahwin, 97 sakit. Sampai sekarang. Saya kata kat isteri saya, "Mama minta maaf. Mama kahwin dengan orang yang taik penyakit. Mama tak bahagia dengan abang, minta maaf." Ya, mungkin tuan-tuan tak jadi orang rumah saya. Boleh duk nampak dalam rumah tu kaki duk berjalan. Bangun pukul 3 pagi, bertembung dengan kaki jalan. Duk berkawat dalam rumah. Kaki saja kat saya, badan tak nampak. Awak kalau tuan-tuan jadi dia, jadi keluarga saya macam mana? Tuan-tuan bayangkan, keluar duduk atas sofa tu ada lembaga, duduk tidur atas sofa saya tu. Kan bila kita bangun daripada sofa kulit, badan melekat, dia bunyi apa? Rolek bunyi. Bunyi tu, rolek. Bunyi orang bangun dan duduk tengok dia, lembaga hitam. Ha, sampai tahap macam itu kacaunya. Jadi, kena kuat semangat, benda tu tak boleh memberi mudarat kepada kita. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.